Halo, saya Roy Madubun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara yang sudah berusaha sehingga jaringan 4G di desa Lamagorang bisa terkoneksi. Dari Tanah Papua, saya ucapkan Maluku Tenggara hebat. Atas nama Novita Ingrid Labetubun, anak LR yang sedang kuliah di Sulawesi Selatan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah berusaha sehingga jaringan 4G di desa LR Lamagorang sudah bisa terkoneksi dan saya sudah bisa video call dengan Pak Saudara di desa LR. Terima kasih Bapak Bupati. Peter Rudolf Hendrik Marubun, salah satu anak LR yang sementara melanjutkan kuliah di Jakarta. Beta cuma mau bilang terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara beserta jajarannya yang telah berupaya semaksimal mungkin sehingga jaringan 4G sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat OLR Lamagorang. Untuk itu beta mau bilang Maluku Tenggara hebat. Saya Walter Labitubul, anggota Kompi 2 Batalion Ceplopor, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara yang telah berusaha sehingga jaringan 4G di Desa LR Lamagorang telah terkoneksi. Dari Dobo, Kota Mutiara, saya mengucapkan Maluku Tenggara hebat. Saya Oni Labetubun bersama istri mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Maluku Tenggara Raya yang telah berusaha sehingga jaringan 4G di Ohoi Lamagorang tercinta bisa terkoneksi. Dari Ibu Kota Negara, saya mengucapkan terima kasih. Maluku Tenggara hebat! Saya Mada Warba, anak LR yang sedang kuliah di Kota Ambon. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Maluku Tenggara yang telah berusaha sehingga jaringan 4G di desa Kelapa Negoran telah terkoneksi. Saya sudah bisa video call dengan saudara yang ada di desa. Terima kasih Bapak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk keluarga saudara semua yang ada di OLR dan juga salam sehat. Saya Stefanus Marubun, anak rumah Teluar Narha, anak LR Lamagorang yang berada di negeri Sesar Matiti, Kali Kabur Bintuni, mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Muhammad Haji Tahir yang dengan bekerja keras dengan program-program prioritas telah membantu masyarakat LR sehingga boleh membangun jaringan internet sehingga kami yang ada di Papua, Papua Barat, secara khusus di Bintuni, kami boleh berkomunikasi, bertelepon dengan keluarga yang ada di kampung LR dengan baik. Doa kami yang ada di Tanah Papua, secara khusus di Bintuni, kami mendoakan kiranya kepemimpinan Bapak Bupati Muhammad Haji Tahir sukses selalu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang.